menangani kehamilan saat COVID-19, Mona Ratuliu lakukan maternity photoshoot sendiri. Artis Mona Ratuliu melalui bulan Ramadan 2020 ini dalam keadaan hamil. Pada bulan Ramadan kali ini, Mona Ratuliu hanya mempersiapkan makanan saja. Aktris cantik tersebut bahkan mengatakan menyajikan makanan berbuka dan sahur menjadi hiburan satu-satunya untuk dirinya. Ungkap Mona Ratuliu saat dihubungi melalui sambungan telepon baru-baru ini. Di samping itu, Mona Ratuliu mengaku bahwa dirinya bingung memikirkan kegiatan bulan puasa yang harus dilakukan saat di rumah saja. Pasalnya, ia mengakui bahwa puasa akan lebih mudah dijalani ketika melakukan berbagai kegiatan normal sehari-hari. Namun hal itu tidak dapat dilakukan lantaran sedang ada pandemi dan Mona merasa mati gaya. Selama masa isolasi diri sebelum Ramadan, Mona Ratuliu lebih banyak mengisi kegiatan dengan masak bersama anak-anaknya. Namun hal tersebut berarti tak akan bisa dilakukan lagi selama bulan Ramadan. Menariknya, sebelum bulan Ramadan berlangsung, Mona Ratuliu bahkan melakukan maternity photoshoot di rumahnya sendiri. Hamil di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 memang memberi tantangan baru bagi Mona Ratuliu. Ya, lantaran terbentur physical distancing, Mona Ratuliu tidak dapat melakukan pemotretan kehamilan di luar rumahnya. Akhirnya, untuk memenuhi keinginannya melakukan maternity photoshoot, Mona Ratuliu melakukan sendiri pemotretan di rumahnya. Tak pakai jasa fotografer profesional, istri Indra Brasko itu dipotret oleh putri sulungnya sendiri, Davina Syafa Felisa. Tak hanya sang putri yang dimanfaatkan untuk jadi fotografer, aktris 38 tahun itu juga terpaksa merias dirinya sendiri tanpa bantuan seorang makeup artist. Namun, rupanya permasalahan terletak di penataan rambutnya yang tak dimengerti oleh Mona. Meski begitu, lagi-lagi pemain lupus milenial ini tak pantang menyerah untuk menata rambutnya sendiri agar pemotretan kembali berjalan. Untuk proses persalinannya, Mona Ratuliu memperkirakan akan berlangsung usai Ramadan berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.